Indonesia adalah pemegang paten konstruksi cakar ayam. Konstruksi cakar ayam adalah salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan yang ditemukan oleh Profesor Sediatmo tahun 1961. Teknik konstruksi cakar ayam ini memungkinkan pembangunan struktur pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Penemuan ini diawali ketika Profesor Sediatmo mendapat tugas mesti mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Karena waktunya mendesak dan sistem pondasi konvensional sangat sukar diterapkan di rawa-rawa itu, maka dicarilah sistem baru yang terdiri dari beton yang didukung oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Sistem pondasi cakar ayam ini telah pula dikenal di banyak negara dan telah mendapat pengakuan paten internasional di 40 negara. Selanjutnya, paten terhadap teori, metode, dan teknologi di bidang penerbangan. Pemegang patennya adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pak Habibie ini dikenal julukannya Mr. Crack. Julukan Mr. Crack ini diberikan oleh kalangan ilmuwan karena B.J. Habibie adalah orang pertama di dunia yang menunjukkan cara bagaimana menghitung keretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya. Crack Propagation on Random. Kecemerlangan Habibie dibuktikan dengan berbagai penemuannya di bidang konstruksi pesawat terbang, yang diabadikan dengan nama teori Habibie, faktor Habibie, dan metode Habibie.